Okey, projek Eco Relawan UKM ini kita telah mulakan secara kecil-kecilan di Kolej Ibu Zain untuk memulakan satu program untuk kita lihat bagaimana kita boleh latih siswa-siswi kita supaya mereka lebih perhatian. Ya, berdasar kepada pengalaman saya, program alam sekitar ini selalunya dibuat berbentuk celebration ataupun dibuat secara meriah hanya sekali setahun dan sebagainya. Perayaan pelbagai hari, Hari Hutan Sedunia, Hari Alam Sekitar, Hari Air dan sebagainya, tetapi dia bercorak touch and go, maknanya buat sekali lepas itu dah lupa. Jadi kita berharapkan bahawa untuk menggerakkan satu keprihatinan alam sekitar, kita perlu mula di universiti. Sebabnya di sekolah telah pun ada program-program alam sekitar dibuat di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Tetapi apabila mereka sampai ke universiti, dia ada lompong, maknanya tidak ada elemen alam sekitar ditekankan dalam kurikulum dan sebagainya. Jadi inilah hasrat yang mula kita perkenalkan dengan tujuan membina jati diri bagi siswa-siswi kita selama mereka berada di UKM, maknanya di tahun 1, 2 dan 3 sehinggalah mereka graduate. Jadi kita mengharapkan ilmu yang kita beri akan dapat mendorong mereka menjadi pemimpin di masa akan datang. Selepas graduate mereka mula bekerja dan akan berumah tangga, maka ilmu ini boleh dikembangkan di tempat kerja, di keluarga dia sendiri, isteri dia dan anak-anak dia. Dengan begitu kita akan adakan satu generasi yang akan melihat keindahan alam Malaysia ini terus dikekalkan dan dibanggai oleh rakyat Malaysia. Nah, inilah program permulaan dan saya juga telah menerima sedikit grant daripada community UKM di bawah HEJIM sebanyak RM30,000 daripada yang bahagia Datuk Saran punya projek. Jadi saya terus kembangkan melalui program ini supaya ia dapat dikembangkan bukan saja di kalangan siswa-siswi kita, tetapi kita kembangkan kepada staff UKM, alumni UKM dan seterusnya seluruh warga UKM. Itu dari segi konsep dan kenapa kita buat. Dan selepas ini kita susun, ya, oleh saya kata moto kami ataupun slogan kami ialah dengan ilmu kita berkhidmat kepada masyarakat. With knowledge we serve the community. Oleh kerana kita tidak ada ilmu, jadi latar belakang siswa-siswi tidak penting bagi saya. Dia boleh datang daripada fakulti mana sekalipun, social science, undang-undang, matematik, bahasa dan sebagainya, kita tak kisah. Hanya kita nak satu aja, iaitu minat yang mendalam untuk belajar dan terus menjaga alam sekitar. Jadi dalam ilmu ini kita perkenalkan iaitu ilmu alam sekitar dan juga khidmat masyarakat. Itu triangle yang kita perkenalkan. Macam mana kita nak bina. Jadi setiap individu ataupun setiap ekorelawan yang berdaftar dengan kami, sudah tentu kita akan perkenalkan modul-modul yang telah dibina sekarang. Ialah pertama modul hutan, ya. Yang kedua ialah modul air, modul tanah, modul sisa dan pepejal ataupun recycling, dan modul udara, modul energi, iaitu yang kita cuba perkenalkan. Jadi kesemua-semua modul ini akan dimaklum ataupun diajar kepada setiap ekorelawan, bukan saja di UKM. Memang permulaan dia UKM sebab UKM adalah kampus yang teristimewa bagi saya ataupun bagi kita semua. Permata itu ada di depan mata tetapi kita tak nampak, iaitu hutan simpan bangi yang berada di dalam kampus. Tanyalah siapa ada hutan tropika di dalam kampus. UPM tak ada, dia di luar, di pucuk, ya. Di tempat-tempat lain semua di luar. Dan kita mempunyai satu keistimewaan di UKM untuk kita teroka. Dan inilah menjadi semangat saya untuk mulakan program
rainforest discovery itu di hutan simpan bangi, khususnya di hutan pendidikan alam. Satu kawasan hutan pendidikan yang sangat menarik, sangat menakjubkan bagi saya. Jadi ini permulaan, insyaAllah kita akan bina. Tetapi kita juga perlu ada rakan. Ya, saya fikir dahulunya saya hanya berkesempatan berjumpa dengan jabatan-jabatan perhutanan sebab saya pernah kerja di situ, jadi senang. Ada kenal, jadi kita bawa ke hutan Lipo, di Negeri Sembilan, di hutan simpan Sungai Menyala, Sungai Tekala, Sungai Sendat dan sebagainya. Dan akhirnya saya bertemu dengan sahabat lama saya iaitu Datuk Haji Hassan untuk kita lihat bagaimana resort-resort ataupun badan-badan berkorporat yang boleh membawa ataupun memberi ruang untuk ekorelawan untuk menjalankan khidmat masyarakat mereka di kawasan-kawasan baru. Jadi ini linkage kita. Kita boleh pergi mana? Kita boleh pergi Langkawi, kita ada pusat pendidikan Langkawi dan juga banyak tempat. Jadi kita nak dia orang juga merasakan bahawa oh, ada banyak tempat dia boleh belajar. Dan setiap kali dia pergi, mesti jumpa benda baru. Apa yang tak ada di UKM, dia boleh jumpa di sini dan berbagai tempat. Jadi ini hasrat, insyaAllah kita kembangkan dengan kolej-kolej lain. Dan kita pun telah buat roadshow untuk menerangkan apa itu ekorelawan dan apa faedah yang anda dapat daripada program ekorelawan UKM. Jadi ini UKM, ya, ekorelawan UKM. Jadi kita mula di situ dan tak ada orang guna nama ni. Eco volunteers atau eco relawan tak ada nama lagi, mungkin boleh kita patent register bahawa ini adalah hak UKM.